udah menyerah. Gimana Mas Yudi? Hah? Udah menyerah enggak mau lagi aja tim. Enggak ada, enggak ada. Enggak pernah ada statement apa-apa juga kan dari saya. Soal menyerah apa segala macam enggak ada. Tapi sabar hubungan sama Ayu gimana Mas Yudi? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja lah. Enggak ada yang terlalu, maksudnya kayaknya yang lebih mempermasalahkan orang-orang di luar ya, netizen apa segala macam, antara kitanya sih sebenarnya sih ya so far baik-baik aja. Tapi risih enggak sih Mas Didi di istilahnya dijodoh-jodohkan seperti itu Mas? Kenapa tuh? Risih enggak sih ngerasanya gitu? Risih enggak lah. Biasa aja. Tapi berarti sekarang hubungannya gimana? Ada perkembangan enggak sih mungkin? Perkembangan? Iya, dengan Ayu sendiri seperti apa? Kalau ngomong perkembangan mah terlalu ini, masih terlalu jauh lah. Gitu loh. Yang paling penting kan hubungan baiknya dijaga itu aja sih. Tapi katanya Bilqis pengen punya ada lagi. Kenapa? Punya Daddy. Siapa yang bilang? Bilqis. Bilqis. Ya kalau anak kecil kan suka ini, mungkin keinginannya masih belum stabil ya. Nanti iya, nanti enggak, nanti iya, nanti enggak gitu loh. Kenapa? Linding lo udah kayak LPG lo. Tapi sampai saat ini kedekatan sama Bilqis gimana? Kenapa? Kedekatan sama Bilqis? Belum ketemu lagi. Gue juga masih sibuk mesti apa namanya? Lagi mau persiapan gue bikin web series dan lain-lain gitu. Jadi ya masih belum lah. Tapi kangen ya Mas Didi yang main sama Bilqis lagi. Tapi udah main ke kafenya Ayu belum sih? Nah, kenapa tuh? Udah main ke kafenya Ayu belum sih? Belum. Guenya juga belum ada waktu, jadi masih nantilah kapan-kapan kalau sempet pasti mampir. Dia ada kopi juga tuh, gue doang kopi kan pasti nanti. Katanya buat belajar jadi istri itu salah satu itu juga nggak sih? Apa tuh? Belajar bikin kopi mungkin. Ya, belajar bikin kopi, belajar sama bikin ikan peda ya. Ikan peda lagi. Mas Didi sama Bilqis udah kangen belum nih mau ketemu lagi gitu? Kenapa tuh? Udah ngerasa kangen belum sih sama Bilqis mau ketemu lagi? Ya kalau ketemu mah gampang, nanti tinggal diatur aja, ntar tinggal janjian kan gampang. Mobilnya di mana sih? Ah, ngapain? Tahu repot banget tuh. Oke. Mas Didi terakhir dong, Mas Didi. Mas Didi di podcast SMA Lain kemarin kan umur udah mau menyentuh kepala 4 nih, belum ada keinginan untuk nikah Mas Didi. Apa tuh? Keinginan untuk nikah dan umur udah mau menyentuh kepala 4 nih Mas Didi. Nantilah. Nanti kalau memang ada yang baik buat saya dan yang pantas pasti nanti akan ada. Untuk sosok Ayu belum pantas gitu menurut. Kenapa tuh? Untuk sosok Ayu gimana? Belum pantas gitu untuk Mas Didi gimana? Itu cukup saya sama Tuhan yang tahu. Kriterianya seperti apa mungkin Mas Didi? Kriteria Mas Didi boleh. Kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah dewasa dan keibuan. Nah, Ayu udah keibuan termasuk belum? Ayu. Ayu udah ibu banget. Ayu udah belum? Thank you Mas Didi.